Halo, kenalin nama gue Uti and welcome to my 3-month-versary after resign vlog. Ini kegiatan aku hampir setiap hari. Scripting namanya. Aku juga baru belajar sih dari Law of Attraction. Ini tuh ngebantu banget buat aku ngehilangin overthinking, depresi, kecewa, atau perasaan-perasaan negatif lainnya. Hari ini adalah tanggal 30 September 2022. Pas banget nih, udah 3 bulan semenjak aku memutuskan untuk resign dari kerja kantoran. Sebenarnya sih belum ada kerjaan yang pasti lagi untuk pengganti kerjaan sebelumnya. Tapi aku lagi seneng banget untuk cari ilmu dan juga pengalaman. Ini salah satu buku yang aku lagi baca dari Jack Canfield, judulnya The Success Principles. Bukunya tentang bagaimana cara menuju kesuksesan beserta tips-tipsnya. Salah satu kegiatan yang lagi aku tekuni juga adalah jalan-jalan di Jakarta. Ya mumpung kan ya, belum ada tanggungan lagi. Jadi waktunya dimanfaatkan untuk eksplor hal-hal dan pengalaman yang belum aku pernah coba sebelumnya. Salah satu yang aku lakukan juga biasanya jalan-jalan sendiri. Nah, kebetulan nih, nanti sore katanya mau ada konser nih di Sarinah. Jadi aku sekalian aja jalan-jalan ke Sarinah sendiri, self-date, sekalian baca, merenung, dan berbicara sama diri sendiri. Wah, nemu kafe asik nih kayaknya. Tapi kayaknya penuh deh. Kita cari dulu yuk. Siapa tahu ada kafe yang sepi. Biar bisa lanjut baca. Nah, ada yang kosong akhirnya. Asik. Ayo kita lanjut baca. Ya, begitulah teman-teman sekalian vlog saya hari ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Dan jangan lupa, kita kesini mau nonton konser. Jadi, kita cuplik konsernya bentar ya. Terima kasih buat hari ini dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.